Demi memupuk toleransi antar umat beragama, sebuah wihara di Malang memiliki tradisi yang luar biasa patut ditiru saat bulan Ramadan. Iya, tradisi ini adalah berbagi buka gratis kepada warga tak mampu selama bulan Ramadan penuh. Tradisi berbagi makanan untuk berbuka puasa ini rutin dilakukan oleh Vihara Sukhavati Sanggar Suci Lawang di Kabupaten Malang selama bulan Ramadan umat Muslim. Sejak awal puasa hingga Lebaran tiba, vihara yang berdiri sejak tahun 1998 ini terus membagikan aneka menu berbeda untuk para umat Muslim yang singgah di vihara ini setiap azan maghrib berkumandang. Meski sederhana, pembagian buka gratis ini selalu dipenuhi oleh warga. Kegiatan ini awalnya dilakukan di halaman vihara. Namun banyaknya warga yang datang, pengurus akhirnya memindahkan kegiatan ini di samping vihara. Tradisi berbuka gratis ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat umum. Mereka berharap buka gratis ini akan tetap ada di tahun-tahun selanjutnya. Senang nggak dengan kegiatan seperti ini? Harapannya tiap tahun gimana? Harapannya tiap tahun diadakan, Bu, ya? Tradisi ini akan terus dipertahankan oleh vihara sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, terutama umat Muslim yang melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Saat itu bagaimana tercetus ide untuk menggelar acara seperti ini? Kan ada kebutuhan barang berbahan. Pengurus juga tak membatasi siapapun yang ingin mendapat buka puasa gratis di sini. Setiap hari ada sekitar 200 hingga 300 porsi nasi lengkap dengan minum untuk dibagikan secara gratis. Abdul Malik, Malang.